Dan kita akan kembali ke Kampung Pulau di Jakarta Timur untuk kembali melihat update situasi di sana. Ya, dari gambar yang dapat Anda saksikan, warga nampaknya tidak terlalu seagresif beberapa saat lalu, dan ini nampaknya adalah bentuk keberhasilan dari petugas untuk memukul mundur warga. Seperti terlihat di layar kaca Anda, sepertinya ada salah satu warga yang berhasil diamankan oleh petugas. Ya, pemirsa, menurut informasi yang kami dapatkan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok meminta penggusuran pemukiman di Kampung Pulau tetap dilaksanakan meskipun warga melakukan perlawanan. Menurut Ahok, ia sudah memprediksi bentrokan akan terjadi karena masih adanya warga yang menolak huniannya ditertibkan. Dan pihak Pemprov DKI Jakarta tidak akan lagi mentoleransi bangunan-bangunan yang berada di Kampung Pulau Jakarta Timur karena Pemprov DKI telah menawarkan kompensasi yang sepadan.
Ya, pemirsa, bentrokan pecah di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Warga Kampung Pulo dan petugas gabungan terlibat aksi saling lempar batu. Hal tersebut terjadi dikarenakan dilakukannya pembongkaran terhadap bangunan yang berada di area Kampung Pulo. Ya, bersama masih di Breaking News dan kita akan kembali ke teman-teman di Berita 1 TV yang masih berada di lokasi. Seperti yang kita lihat tadi, nampaknya ada petugas yang mengalami cedera dan langsung dipindahkan ke lokasi yang lebih aman oleh petugas. Ini adalah gambar yang diambil dari drone tim Berita 1 TV dan gambar ini diambil pagi tadi sebelum bentrokan terjadi antar warga dan aparat di area Kampung Pulo, Jakarta Timur.
Monitor. Ya, pemirsa, dapat Anda saksikan di layar kaca, kondisi saat ini lebih kondusif dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, dan nampak terjadi komunikasi antara warga dan petugas gabungan. Seperti diketahui beberapa saat yang lalu terjadi bentrokan antara warga dan aparat gabungan